Halo guys, balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita lagi berada di kota Jakarta. Tentunya kita akan jalan-jalan lagi ya. Di sini saya sudah megang duit sebanyak 4M guys. Kita bakalan coba mobil baru. Tapi sebelum itu nih, mobil yang di belakang saya ini adalah mobil baru juga, dapat dari gacha guys. Betapa beruntungnya saya ya. Kita bakalan coba test drive mobil ini sambil kita ke dealer gitu ya. Entah dealer bekas ataupun dealer baru, kita lihat aja nanti ya. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Widih, ada yang dapat mobil baru nih. Hoki banget. Boleh kali di test drive dipakai off-road? Test drive pakai off-road gimana sih? Itu mobil bukan off-road. Ya ilah, itu mobil baru, ntar gores-gores pakai off-road. Eh, bentar dulu. Ini mobil di belakang kamu nih punya kamu, ha? Ya iyalah. Nanya lagi, ini aku baru beli di dealer mobil bekas buat aku pakai latihan off-road. Ya ilah, gaya-gayaan beli mobil bekas pakai off-road, emang bisa gitu? Tapi BTW off-road gimana ya? Saya baru dengar. Hahaha, gitu aja gak tahu. Lokasi off-road itu di BSD City. Sekalian lihat-lihat rumah sana. Banyak rumah-rumah bagus di situ. Oh, di BSD, baru tahu saya. Oh, boleh tuh nanti mampirin off-road ya. Tapi mobil bekas di mana jualnya, di BSD juga? Kalau ini mah aku belinya di Bekasi. Banyak mobil bekas murah-murah dan berkualitas di sana mah. Mayan buat latihan. Iya ya, daripada mobil baru ya, mending beli mobil bekas buat off-road. Oke lah kalau gitu. Woi, masa banyak duit mau beli mobil bekas? Beli mobil baru dong, kayak Wak nih udah dimodif. Keren kan? Woi, Wak Darlung beli mobil baru, ya ampun. Eh Wak, saya kalau mobil baru sayang lah dipake off-road. Apalagi tuh Wak Darlung udah modif, ntar gores-gores, lecet-lecet. Sultan mah bebas, kalau lecet jual beli, lecet jual beli gitu ya terus. Ya ampun, itu mah bukan Sultan, ngabisin duit. Aduh, saya bingung ya, mobil baru atau mobil bekas Wak ya? Mobil baru. Waduh, mobil baru kata Wak Darlung buat off-road. Aduh, ya udahlah, ini kita sekalian jalan-jalan ya. Ah, jalan-jalan nih. Berarti mobil masing-masing, saya juga pengen test drive lah ini. Iya. Pernah saya cobain ya, bagusnya dijual kali ya. Lumayan tuh. Oke. Beli mobil, berarti saya mampirin dealer mana dulu ya nih? Ini nih, apa ya? Toko Oma itu. Masa Toko Oma lagi, guys? Oke. Toko Oma paling murah. Ini walaupun uang saya ada 4M ya, tapi saya nggak mau habis-habisin. Saya buat beli rumah. Beli rumah mah tinggal diklaim tan gaming. Iya ya. Oke, kita coba OTW ke toko mah dulu ya. Kalau nggak ada ya pindah ke BMR kali atau yang lain gitu. Let's go. Nah, nih mampir toko mah. Aduh, lewat lagi pintu masuknya, guys. Nah, kita gak parkirin sini. Paling apa ya? Offroad kalau nggak Fortuner ini ya. Apa sih? Hilux. Hilux. Hilux itu buat angkut sawit. Angkut kertas sawit. Oke, Corolla Cross. Aduh, kita lihat dulu guys. Innova, kalau Innova jangan lah ya. Nah, terus apa guys ya? Wih, Inquisitor GR. Inquisitor 2,3. Benar itu. Wah, ini ya. Iya, per horsepower-nya. Wah, lumayan lah, brake force-nya kenceng guys. Iyalah. Wah, boleh sih Inquisitor ya. Wih, warna apa? Warna apa ya? Warna hitam gitu? Apa warna hitam aja? Putih, hitam. Hitam aja. Abu-abu nggak ada, abu-abu. Putih aja lah dulu, ntar ganti motif di sana ya. Ya udah, Land Cruiser guys, 2,3 M. Kita coba spawn dulu nih. Nih, lihat nih, mobil baru nih. Mana nih? Kita lihat dulu. Wih, udah 3 mobil saya, nggak kerasa guys ya. Satu dapat dari gacha gitu. Ganteng guys. Ayo, mau naik sini atau masing-masing ya? Ya, masing-masing. Ya udah bebas. Oke. Ini mobil baru nih guys. Wah, gila. Kalau gitu kita bakalan coba ke Sentul dulu ya. Ya, ke Sentul. Sentul daerah mana sih Sentul? Lupa lagi saya, guys. Wah, pokoknya ikutin jalan tol aja lah. Ingat-ingat dikit saya, guys. Yuk. OTW Sentul, kita muter dulu. Let's go. A few moments later.
Oke guys, kita udah deket sama Sentul, saatnya kita modif. Woi Tan Gaming, benar dikit kok mobil itu kamu arah mana itu ha? Biar ya, ampun, mentang-mentang kosong jalannya tuh pusing. Mobil mentang-mentang mobil bekas, jangan gitu. Wah, oke. Iya, kita mobil baru semua nih. Biarin. Nanti saya juga belilah mobil bekas, tenang, tenang. Saya pengen nyobain Sentul Track guys ya. Apa ya di situ bisa balapan kali ya? Oke. Iya. Kita coba modif dulu di sini. Nah, baru kita ke Bekasi atau BSD dulu, kita lihat aja nanti ya. Oke, kita coba aduh, parkirnya mana nih sebelah sini aja nih. Set. Oke, kita modif apa dulu nih awal-awalnya? Horsepower. Horsepower. Langsung level berapa? Level 3 lah ya. Level 3 berapa? 45 juta. Beli. Gak apa-apa, kita beli. Ay, sudah diapli kan ya? Tuh ya. Oke, terus speed limiternya kita delete gitu ya. Kita apply 100 juta, guys. Tuh. 100 juta? Iya, speed limiternya tuh. Tuh, sudah diapply ya. Oke, terus remnya juga kita modif kali. Ah, rem kepake enggak sih rem level 3? Oke. 40 juta, guys. Ya ilah, udah beli aja lah. Oke, terus kalau off-road udah pas nggak nih tingginya ya? Coba lihat. Coba. Tuh, off-road udah pas nggak nih segini tingginya? Atau harus dirubah dulu nih suspensinya nih? Tinggiin dikit. Tinggiin dikit. Oke, kita tinggiin guys. Bagian belakang tinggiin. Oke, terus depan tinggiin. Hi, naik sendiri. Ya nih, ini bukan naik sendiri, ini dinaikin. Tuh. Oke, ini nggak bisa terlalu tinggi lagi ya. Udah mentok kayaknya. Udah pas lah nih ya. Oke, kita apply sudah 15 juta guys ya. Udah gas 15 juta. Terus apa nih? Oh ini ya elah, kenapa turun mobil saya? No. Oh, ini tingginya guys. Nah, di sini ngatur tingginya ya. Oke. Oke, bagian pelek. Peleknya nih. Wih. Warna apa nih bagusnya nih? Warna hitam ya? Warna hitam kalau mobilnya putih. Oh, kita coba tes warna hitam. Mana warna hitam, guys? Peleknya kayaknya ini aja kali ya, Wak, ya tuh. Wah, ini baru pelek off-road. Off-road ya? Sekarang warna mobil. Warna mobil apa ya? Hitam atau putih? Putih gini dong, keren. Putih gini ya? Ya udahlah. Lagi keren nih putih. Ya, putih keren guys ya. Atau abu-abu gitu kata Wak Darung ya? Nah, ada apa abu-abu? Abu-abu, sabar nih ya, sabar saya ganti abu-abunya agak gelap gini kali. Oh. Keren ya. Kalau pelatnya pelatnya udahlah. Apa tuker apa ya? Pelat, hah? Tuker tuh pakai mobil Pajero Wak aja kamu. Ya, enak banget. Chrome. Ah, chrome-nya matiin jangan. Oh, udahlah biarin lah bawaan aja, guys. Terus bumper-bumpernya kasih enggak ya? Rear bumper apa nih? Ya, ilah masa pakai sepeda? Sepeda. Aduh. Besi kali ya, besi ya kalau off-road ya? Besi lah, masa sepeda. Sepeda, guys. Oke, coba nih lihat nih. Ini berapa nih sekali ganti? 22.500. Kayaknya yang nomor 3 deh. Tuh. Kita coba ini. Set. Tuh gitu ya. Ada tarik-tariknya gitu. Buat narik mobil. Terus buat narik kami. Buat narik mobil kalian ya. Oke, bumper besinya. Coba lihat Wak yang depannya Wak. Ini kali ya yang mana. Yang full atau yang bawahnya aja Wak? Yang nomor 3 aja, Pak. Yang full nih, full. Kita coba apply 20 juta, guys, tuh. Lain lagi yang lain. Ya, iyalah sudah ada saya apply lagi. Tuh. Ya udah aja lah. Itu aja. Mantap. Oke, let's go. Rugi guys ya kalau main apply di sini ya. Oke, di sini roofnya apa nih? Masa dikasih roof? Tuh. Gak usah. Oh, ini apa nih? Oh, yang kayak overt itu guys, yang sampingnya itu Wak, tuh ya. Nih, saya apply nih itu. Uy. Tuh sampingnya tuh. Nih, tuh saring udara tuh. Saringan udara ya. Kalau masuk air ya apa-apa mesinnya. Wah, oke, sepertinya udah habis modifnya lah. Oke, kita coba keluar dari sini guys. Kita lihat mobil kita ya. Tuh guys, gimana menurut kalian? Ya udahlah, ini kita OTW lokasi off-road kali ya. Ya, ayo lah langsung off-road aja lah. Ntar aja lah nyari mobil bekasnya guys. Ngapain nyari mobil bekas? Iya kan, ini buat apa namanya? Buat lihat-lihat aja gitu.
Ini mobil kuning siapa Pak Darlung? Iya. Ada kuning. Woi, sini woi. Lewat lawan arus Pak Darlung. Alah. Ya iyalah, sinilah nih. Kita lihat sini dulu. A few moments later. Oke, kita masuk gerbang tol BSD. Woi, kalian di mana sih? Kok ditinggalin saya? Woi, udah di daerah off-road nih. Daerah off-road. Woi, sebelah mana kan saya enggak tahu. BSD sebelah mana? Lurus. Oh, ini ada mapnya nih. Oh, tuh ada Tanggaming, ada Wak Darlung sana, guys. Lurus-lurus saja ya, ini daerah BSD. Wow. Ini di daerah elit, guys ya. Daerah mewah ini mah. Oke, kita OTW dulu, lurus-lurus saja ya. Ya. Ah, oh ya, lurus-lurus saja, guys. Kita coba OTW. Wah, ada premium dealership. Apa premium, guys? Mobil-mobil elit gitu. Oh iya, pasti. Ah, beli enggak sih kalau ada masih ada 1,4M nih? Wih. Habisin duit saya, guys. Aduh, gitu mana sih? Sejauh gitu. Oh, sejauh, guys. TW, ini saya enggak sabar nih nyobain offroad-nya nih. Oh, mobil baru. Wah, tapi mobil baru. Susah enggak offroad-nya? Ya begitu deh. Coba aja sendiri. Penasaran, guys. Oke, kita putar dulu di sebelah sini ya offroad-nya ya. Oke, let's go. Kita lihat. Nah, ini, guys. Ya tuh ada kayak bukit-bukit gitu ya. Oh, gokil. Tuh siapa tuh yang lagi latihan tuh Tanggaming? Iya, aku. Sama Wak Darlung, guys. Oke, masuknya aja. Nah, Wak Darlung malah jualan di sini, Wak. Nasgor. Ngapain jualan? Ayo off-road lah. Ya ilah. Baru masuk mobil saya udah kayak gini kotor. Lihat mobil Wak nih. Mana? Ya ampun. Apa coba? Bisa begitu. Ini akibat mobil baru nih. Ya udah coba tes ya, tes. Ayo naik sini, Wak. Nah, ini Wak Darlung mobilnya benerin. Ya ampun. Wah, licin-licin, guys. Hey, let's go. Pelan-pelan dulu. Idi. Wih, mantap tuh, lihat tuh suspensinya tuh. Wih. Wah, main, guys ya. Yang penting jangan ada yang dalam-dalam lubangnya. Memang harga itu nggak bisa bohong. Iyalah, 2M lebih loh. Modifnya aja dapat satu mobil lagi modifnya tuh. Wih, gila ganteng sih kalau dilihat dari depan tuh. Idi. Keren. Eh, kamu di mana Tanggaming? Ini aku lagi bersihin mobil, enggak lihat nih. Hey. Bersihin mobil. Wih, itu Tanggaming tuh lewat mana dia tuh? Idi, barbar amat Tanggaming. Balik. Ya ilah. Dibilangin mobil bekas aja. Janganlah, ini keren nih tuh, lihat tuh. Wih, tanjakan, guys. Tanjakan naiklah nih. Udah dimodif mesinnya tuh. Pelan-pelan. Lancar jaya, pelan-pelan, guys. Kita lihat nih. Set. Oke. Tuh lihat Tanggaming. Masuk lumpur, tes. Hah? Masuk lumpur. Oh iya nih sebelah kiri lumpur. Warnain mobilnya. Oh, warnain. Mahal-mahal dicat, guys ya. Masa diwarnain lumpur? Oke, kita coba tes nih. Ngeng. Siap-siap, arusnya manual sih ya. Tapi udahlah, matic aja lah. Matic juga kenceng kok ini tuh. Oh, ya, ini dia bosku. Hajar. Woy, sabar, hajar. Oke ya, let's go. Woy. Hajar. Wah, lihat. Emang benar-benar kuat. Tanggaming. Tanggaming benar tak ya ilah Tanggaming nih. Gara-garanya itu kuat-kuat nih itu tuh. Woi, susah ngendaliinnya kiri kanan. Iya kan, susah. Tuh, tapi lolos. Tanggaming di sini nyangkut. Nyangkut. Wah, kurang tinggi ya? Oh, masa kurang tinggi padahal sama tuh. Oke, kita coba lihat lagi nih. Wah, gokil. Itu ada gunung-gunungan tuh. Cobain ya. Itu tuh di tengah tuh. Kita cobain. Ada gunung-gunungan, guys, di sana, guys. Nah, nih masuk. Wah, jalur sini. Tuh. Masuk sini. Eh, sabar. Widi, ini dia ya. Oke, ada jalur sempit tuh. Ini kali ini. Mana sih jalurnya ini ya? Yang rumput. Enggak, ini. Ya, cobain. Kuat enggak? Kuat lah, ya kali enggak tuh. Senggol dong, Widi. Lagi, guys. Lagi. Nanjak yang aku. Aduh. Wih, gak sia-sia saya beli ini, guys ya. Walaupun tuh, ya ilah. Hancur mobil saya nih. Ah, nyangkut. Cuci, nanti dicuci, mundur. Nyangkut, mundur dulu, guys. Sabar, guys. Nah, oke. Okay. Gila. Bisa lah, Tanggaming. Oh, lumpur lagi. Ya. Lumpur. Ya udah biarin lah, tinggal dicuci aja nantilah.
Set. Iya. Ini dalam banget lumpurnya ya. Tuh. Wah, nyangkut, Wak. Mundur. Sabar. Mundur dulu. Oh, jalannya bebatuan tuh di dalam tuh, lihat tuh. Oh, bisa dilihat dalam, guys, jalannya tuh. Kok nyangkut mulu ya? Oh, gak bisa jalan tuh. Salah di sini. Kayaknya saya salah arah kita ya. Bentar. Kita mundur dulu. Guys, kayaknya dari jalur sebelah sini aja langsung kali ya. Kita putar dulu, guys, ya. Nah, kita putar sini. Naik gunung. Gila. Kuat nih, ha? Ayo lagi, naik. Mana sih jalur tadi yang lumpur tadi ya? Oh, ini. Ini. Oh, dari sini berarti, guys. Atau dari sana sih? Yang mana sih jalurnya? Dari sini aja. Ini, oh ya, ini benar nih, benar ini. Tuh, let's go, boy. Masuk lumpur. Hajar, dah, enggak usah pakai pikir-pikir. Ya, oh. Mundur. Oh, di sini batunya, guys, yang tadi. Wah, nyangkut lagi, guys. Dalam banget tuh. Wah, ternyata ekstrim banget di sini ya. Oke, guys, sepertinya offroadnya kita udahi aja ya tuh. Hari juga udah sore. Mending kita cari tempat cuci mobil sambil kita keliling di BSD ini ya. Ya. Gila, udah kotor banget tuh, lihat mobil apa. Coba nih lihat tuh. Gradasi, lumpur kayak gini. Ya udahlah, enggak apa-apa, guys. Kita santai aja dulu ya sambil cari-cari cuci mobil. Let's go. A few moments later. Sudah mengkilat lagi, guys, ya. Sudah dicuci tuh. Ha, seperti baru lagi. Ide. Yuk, kita jalan-jalan, katanya ada rumah elit sini. Ayo kita ke rumahan elit. Perumahan elit, guys, ya. Mana perumahan elit? Kiri kanan nih perumahan semua nih kayaknya nih. Tuh. Iya ya, itu juga. Kebayang, guys, ya, kalau kalian punya duit beli rumah di sini, guys. BSD nih, boy. BSD nih, daerah elit, guys. Investasi nih, guys. Saya tanya nih, ada nggak rumah Wak Darlung lagi di sini, ya? Ada. Semuanya ada Wak Darlung ya. Yang gede tuh. Mana yang ini? Ini tuh, ini rumah Wak nih. Wak tinggalin aja udah setahun nggak tempat-tempatin. Kutipu, ya ilah. Coba kita lihat ya. Ini rumah gede banget, guys, tuh. Wow, kill, guys. Oh, bisa nggak, Wak? Klaim. Oh, bisa tuh. Masuk. Wak percaya. Rumah Wak Darlung, guys. Nyalain lampunya. Gila, ini apa nih? Patung kuda. Mahal nih pasti. Iya, tuh. Wak belinya di Australia tuh. Australia. Oke, terus di sini TV ini ya, LED tuh yang muncul dari tembok gitu, guys. Apa sih, dari deck gitu ya? Oh. Ya, lihat tuh. Mantap, keren, guys, ya, tuh. Wah, ini apa nih? Kamar? Woi. Banyak banget ruangan sini. Apa nih? Kamar bocil, tuh, lihat. Bocah. Kamar bocil, kamar kamu nih. Oke, terus ini apa lagi nih ya? Kamar bocil juga ya? Kita lihat. Set. Oh, ini kamar orang tuanya tuh. Oh. Iya, guys. Ih, keren ya rumah di sini. Baru tahu saya, guys. Oke, terus sebelah sini. Oh, ini dapur sama ruang makannya ya. Oke lah. Tuh ya. Elit gitu, guys. Warna-warna hitam. Ini apa nih? Oh, WC. Oh, kamar mandinya. Wih, bathtub, guys. Gak pakai shower lagi di sini mah. Iya, gak pakai. Atas. Atas ya? Wih, ikan hiu. Apa coba ikan hiu nih? Ini udah ikan hiu asin nih, udah dikeringin, nggak gerak-gerak tuh. Tapi ini kenapa, Wak, lantainya putih-putih gini, Wak? Tuh. Ini lampu disco. Lampu disco. Ini nggak bener yang masang lantai nih. Coba lihat sini, apa nih? Set. Seduduk. Ini ruangan ini lagi, kamar-kamar lagi kayaknya ya. Wih. Hah? Awas, Wak, nyasar ntar, Wak. Tolong. Coba masuk lagi nih, tuh. Ini ke sini. Ini apa? Ini kamar mandi. Labirin. Wak Darlung hobi banget bikin labirin. Ini apa nih? Bioskop. Ini bioskop keluarga. Ini. Bener. Ini rumah harga 30 miliar ini mah. 30 M. Oke, di sini ada tempat biliar tuh. Orang kaya. Sultan yang biliar tuh. Ini apa nih? Oh, ini ruang cuci, ruang laundry tuh. Baju besar banget tuh, lihat. Iya. Gokil ya, besar-besar ruangannya, guys. Wow. Nah, ini ruang fitness, Idi. Nah, ini kalau mau ngendorin otot-otot. Ngendorin, kencengin. Kencengin. Tuh.
Dan di sini ada taman bermain di belakangnya. Di kolam renang, guys. Gokil juga ya. Rosotan. Wah, boleh-boleh nih Wak Darlung nih. Oke, guys. Tuh ya, lihat ya. Rumahnya keren, luas gitu ya. Apalagi saya beli mobil 2M. Cocok banget tuh punya rumah ini nih. Ya, cocok banget. Udah cocok, guys. Oke lah, guys. Sepertinya petualangan kita sampai sini aja ya. BTW ke Bekasinya. Next time aja ya. Kalau ada update lagi, ada mobil baru lagi, kita bakalan coba kunjungi Bekasi. Mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.